Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nagunutup Darmadi. Saya lahir di Denpasar tanggal 15 Januari tahun 1968. Saya menempuh sekolah dasar di SD nomor 20 Denpasar, yang sekarang menjadi SD 7 Pemecutan Denpasar. Sekolah menengah pertama saya tempuh di SMP Negeri 2 Denpasar, kemudian saya melanjutkan di SMA Negeri 3 Denpasar. Kemudian S1 saya tempuh di Prodi Biologi FMIPA UNUD. Kemudian saya mengambil S2 di Institut Pertanian Bogor dengan bidang biologi subprogram taksonomi tumbuhan. Sedangkan S3 saya tempuh di Fakultas Pertanian dengan mengambil konsentrasi pengelolaan sumber daya hayati. Saya dikukuhkan di guru besar bidang biologi, yaitu khususnya fitokimia. Saya ingin menampilkan dalam orasi ilmiah saya, yaitu tentang penelitian potensi ekstrak daun kiumanis untuk mengendalikan beberapa penyakit pada tanaman hortikultura. Penelitian ini dilatar belakangi waktu itu ada kejadian penyakit yang menyerang tanaman tomat, yaitu penyakit layu Fusarium. Kemudian saya melakukan survei pada beberapa sentra-sentra produksi tanaman tomat di Bali, seperti di Blayu, Cau Blayu, kemudian Taman Tanda Bugul, kemudian di Petang, Plage, Songan Bangli, dan di Buahan Gianyar. Nah, dari survei saya itu, saya menemukan persentase penyakit layu pada tanaman tomat yang berkisar antara 10-30%. Kemudian saya berpikir untuk mencari tanaman-tanaman yang digunakan sebagai ekstrak untuk mengendalikan penyakit Fusarium tersebut. Saya melakukan survei dari kampus Bukit Jemaran sampai ke Petang Plage. Dari 43 jenis tumbuhan tanaman kebun yang saya temukan, saya menemukan ekstrak daun kiumanis yang dikenal dengan Cinnamomum burmani bloom berpotensi dapat mengendalikan penyakit layu Fusarium. Nah, waktu uji secara in vitro, saya menemukan diameter dehamat daripada ekstrak daun kiumanis ini yaitu sebesar 25 mm. Nah, ini mengindikasikan bahwasannya ekstrak daun kiumanis itu sangat kuat dan layak digunakan untuk biopestisida. Nah, di samping itu saya juga menguji beberapa penyakit tanaman pada tanaman hortikultura secara in vitro, yaitu seperti penyakit layu pada cabai yang disebabkan oleh Fusarium ususporum forma spesialis capsici, penyakit layu pada tanaman pisang yang disebabkan oleh Fusarium ususporum forma spesialis cubense, kemudian penyakit bercak daun pada tanaman pisang yang disebut dengan penyakit sigatoka yang disebabkan oleh jamur Pseudocercospora fidiensis, kemudian penyakit busuk batang pada tanaman buah naga yang disebabkan oleh Fusarium solani, dan yang terakhir saya menguji secara in vitro ekstrak daun kiumanis ini terhadap penyakit yang menyerang tanaman cabai yang disebut dengan penyakit antraknos yang disebabkan oleh jamur Colototrichum acutatum. Nah, berdasarkan uji secara in vitro dari semua penyakit pada tanaman hortikultura tersebut, ternyata ekstrak daun kiumanis juga sangat efektif mengendalikan penyakit-penyakit tersebut. Kemudian setelah itu saya juga ingin melihat apa sih yang diserang oleh ekstrak daun kiumanis atau yang dirusak oleh ekstrak daun kiumanis sehingga menyebabkan jamur-jamur tersebut bisa dihambat pertumbuhannya. Berdasarkan scanning elektron mikroskop, saya menemukan ternyata dinding sel daripada jamur tersebut dirusak, strukturnya menjadi tidak beraturan, bahkan kadang-kadang menjadi berlubang. Dengan adanya lubang pada dinding sel, permeabilitas membran daripada sel itu menjadi tidak seimbang sehingga isi sel menjadi keluar. Nah, hal ini disebut dengan lisisnya sel. Nah, ini juga lama-kelamaan sel itu bisa mati, jadi sel jamur bisa mati dengan ekstrak daun kiumanis tersebut. Kemudian penelitian itu saya lanjutkan juga dengan melihat analisis berdasarkan GCMS, yaitu gas kromatografi spektroskopi massa. Berdasarkan analisis GCMS, saya menemukan beberapa senyawa yang lebih spesifik yang terkandung dalam ekstrak daun kiumanis, yaitu ada berapa senyawa. Kemudian senyawa itu didominasi oleh berapa senyawa, yaitu senyawa asulen,
senyawa fenol dan cinnamaldehid. Nah, senyawa-senyawa itulah yang mendominasi daripada ekstrak dantu manis. Kemudian setelah itu saya juga melakukan penelitian secara ex vivo, yaitu kebun percobaan. Jadi saya menanam tomat, kemudian saya inokulasikan tomat dengan jamur, kemudian saya beri perlakuan konsentrasi ekstrak daun kumanis. Ternyata secara ex vivo, ekstrak daun kumanis juga dapat mengendalikan penyakit layu fusarium. Terkait penelitian saya harapkan pemerintah atau masyarakat umum, khususnya petani, mulai menggunakan biopestisida, yaitu pestisida dengan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan, yaitu ekstraknya, apakah daun dari tumbuhan tersebut, bunganya, buahnya, atau bijinya, tergantung bagian mana yang memberikan daya hambat yang lebih baik terhadap patogen-patogen yang menyerang tanaman. Karena biopestisida itu sangat berguna bagi lingkungan, khususnya pertanian berkelanjutan, karena dia tidak mencemari lingkungan, tidak menyebabkan resistensi patogen, kemudian mudah terurai sehingga tidak mencemari lingkungan. Sebagai guru besar yang dikukuhkan, komitmen saya, karena saya sebagai dosen, saya akan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada pengajaran, saya ingin membumikan tentang pengendalian hayati, yaitu dengan menggunakan biopestisida kepada mahasiswa saya, sehingga kemudian saya ingin membagi pengalaman-pengalaman selama penelitian saya. Kemudian di bidang penelitian, saya akan terus akan melakukan penelitian, khususnya di bidang biopestisida, yaitu mengisolasi penyakit-penyakit yang terdapat dalam tanaman, kemudian mengeksplorasi tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk mengendalikan penyakit-penyakit tersebut, kemudian mencari senyawa-senyawa aktif, uji fitokimianya. Untuk bagi masyarakat, mudah-mudahan atau saya harapkan hasil dari penelitian saya ini bisa dimanfaatkan bagi petani dalam pengendalian terutama penyakit pada tanaman tomat, penyakit layu pada tanaman cabai, penyakit layu pada tanaman pisang, penyakit pada busuk batang buah naga, kemudian penyakit pada tanaman cabai yang disebut dengan penyakit antraknos. Om Santi, 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 Om.